Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita unboxing lagi. Udah lama nih gak unboxing di sini. Ini mainan. Mainan buat latihan lah, buat olahraga. Mainan apa nanti kita lihat ya. Gede ya. Katanya kan belum? Belum. Hah? Made in China, Pak? Iya, biasa. Bapak beli panda? Mainan. Panda segede-gede ya, kotak. Ya mungkin lah. Mungkin aja. Apakah itu? Kita buka. Iya, ini dia mainannya. Ya apa itu? Kita lihat nih, buat latihan pingpong. Namanya dulu Pak, kasih judul. Namanya robot. Maksud? Robot pingpong. Ini ada adaptornya. Ini ada kontrolernya. Jadi iseng banget. Robot pingpong. Kenapa mesti sama robot, Pak? Ya. Biar karena kan kita belum bisa ya. Sementara di dekat rumah tuh lagi sering pada main pingpong. Kalau mau belajar kan ya masih bikin orang capek ngambil bola. Ke atas terus kalau mukul. Nah, kita latihan pakai ini dulu di rumah. Jadi mudah-mudahan ya enggak bikin capek orang lah kalau kita mau ikutan main. Oke. Targetnya sih gede lah ya. Nanti sekarang kan bulan apa? Sekarang nih bulan Mei ya. Nah, targetnya nanti bulan Agustus ikutan lomba. SEA Games. Nah, enggak, 17-an. Kirain SEA Games. Cuma ingat ya, tahunnya jangan di jangan di mention. Pokoknya bulan Agustus. 2045, 2085. Ini alatnya kayak gini. Kita buka dulu ya. Nah, ini sebenarnya ada ini sih bukan bagian dari robotnya, cuma saya beli cover buat meja pingpongnya. Terus apa lagi nih? Kita bangunin aja ya. Ini tuh ada yang remote, ada yang ada kabelnya. Kalau saya pilih yang ada kabelnya aja, soalnya remote megangnya juga susah nanti. Nah, ini taruh di meja. Nah, ini saya juga beli net. Ini bukan paketnya. Tapi kalau bola ini dapat bola 100 biji. Ini emang termasuk dalam paket pembelian ini dari tokonya. Mama ngeliatnya kayak telur itu. Kecil-kecil ya bolanya. Nah, iyalah, udah pingpong. Apa lagi, Pak? Bola lagi. Nah, ini net, kalau ini bagian dari net. Beli terpisah kalau itu. Nah, jadi kalau robot pingpongnya sendiri kita dapat bola, ada netnya, ada ini kontrolernya sama kepalanya, ini lontarnya.
kita unboxingnya tempatnya agak sempit sih ya, jadi rempong. Nah, nah, beginilah penampakannya. Enggak berat sih, ya ringan lah. Oh, ini nih dapat apa nih? Nih cadangan pelontar bolanya nih kayaknya. Maksudnya kayak tenis gitu ya? Tenis meja, iya. Nah, tenis lapangan juga kan ada tuh. Ada. Pelontarnya ya. Nah, ini kayak gini penampakannya. Kalau dibuka ini. Nah, jadi ada jaringnya. Tuh. Jaringnya bisa dipasang di meja. Terus bolanya ditaruh sini nanti. Ntar kita coba, tapi walaupun nggak pakai, harusnya sih langsung di meja ya. Cuma cobanya kan di sana aja ya. Karena kan nggak ada mejanya di sini. Kita unboxing dulu. Kita tes apakah ini jalan apa enggak ya. Kepikiran gitu. Nah, Bapak pecinta pingpong, Pak? Enggak. Pecinta mesin pingpong. Saya pecinta yang unik-unik aja. Nah, ini jadi bolanya meluncur dari sini. Kita cobain deh ya. Ntar nyari kabel dulu. Sementara silakan di zooming. Ini berfungsi apa enggak, supaya kita bisa komplain lah ya kalau misalnya nggak berfungsi. Kita coba dulu ya. Ini tadi ada kontrolernya. Sini ada oscillation. Ini kecepatan frekuensi bolanya. Ini bisa top spin, back spin di sini. Nah, ini bisa start dan pause gitu kan. Gitu ya. Nah, saya juga belum nyoba sih ini nanti. Ini ada unload ball itu dia. Nah, jadi coba nanti perhatikan di sini kalau kita tes. Nah, lihat di sini. Oke. Nah, kita mundurin dulu. Nah, kamu mencet apa sih? Enggak. Ini nih kalau kita tes, jadi ini bolanya kita kasih banyak di sini. Nanti dia akan naik bolanya di sini. Oh. Nah, coba perhatikan ya. Nah. Oh, start ball. Oh. Iya. Sampai kena ya bolanya. Iya. Sampai ke sini nanti ya. Nah, kita stop dulu ya. Kita stop, jadi bolanya sampai sini nih. Ada nggak kelihatan? Kelihatan. Nah, normal kan? Tapi kalau mau selesai, kita bisa turunin lagi. Nah. Selesai itu kamu pencet apa? Ya, benar. Ini ada unload ball. Oh. Nah, gitu. Sekarang kita coba lontarannya ya. Kita coba lontarannya itu ke sini aja, Bapak lihat. Nah. Hati-hati jangan di depan bolongan ini. Ya enggak sakit sih. Iya. 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 Kayak gitu kira-kira. Ini bisa nengok-nengok sih harusnya. Bisa nengok-nengok. Coba lihat. Nah, nengok-nengok kepalanya. Iya. Ya, berjalannya cukup baik. Gitu. Ini kenapa dia berhenti, saudara? Oh, ada yang nyangkut lah bolanya. Oh, kadang bolanya. Nah, kalau berhenti gini, kita pause dulu. Oh, ada ini. Apa? Tuh, ngikut busa-busa. Oh, busa-busa. Ya, nah sekalian troubleshoot juga. Kayaknya ini kan bisa dibuka nih. Busa tuh apaan sih? Ini tadi styrofoam. Oh, styrofoam pembungkusnya tuh dia ngikut ban. Betul, steril ya.
Enggak apa-apa, dia ngedorong aja. Cuma kan kita emang tadi buru-buru ya. Sekalian, sekalian cara troubleshootnya dikira-kira juga sih. Habisnya nggak ada manual booknya. Nah, kita coba lagi ya. Kalau dia nengok-nengok, gimana jalannya? Ini nengoknya kita nyalain. Kita load lagi. Awas. Nah, ini kan nengok-nengok ya. Nah, bolanya udah mulai naik lagi kan. Hati-hati kena pentul. Ah. Oh iya. Nah. Waduh. Jadi dia nengok-nengok. Hmm. Ini ada beberapa mode nih nengoknya. Hmm. Frekuensinya kita turunin. Keseringan. Nah, dia lebih pelan kan. Hmm. Mode nengoknya ada beda-beda. Seperti itulah kira-kira. Habis polanya. Kalau habis kita lo. Nah, idealnya kan nanti kita kalau dipuk di meja ya. Dipukul ya, kita pukul balik dia nyangkut di net ini nih. Oh, nih. Gitu. Di net, turun lagi ke sini, naik lagi. Jadi kita enggak usah ngisi-ngisi. Heeh. Dah, alhamdulillah ini udah berjalan dengan baik. Secara fungsional udah oke. Tinggal besok kita coba di meja karena kebetulan di sini nggak ada meja. Oh iya ya, satu lagi. Ini buat nyangkutin ke meja nih. Jadi ini bisa taruh sini. Sangkutin di sini ada bantalan lumayan halus jadi nggak akan merusak mejanya. Jadi nanti nyantol di meja. Nah, ini juga ada karetnya jadi nggak ngerusak meja lah mudah-mudahan. Dan ini nggak terlalu berat sih. Oh iya, tadi mungkin ini satu hal nih. Ini kan ada adaptor ke listrik ya. Tadi saya nyari colokannya tuh di situ. Di unit ini ya, saya kira dekat dengan motor. Ternyata colokan dari listriknya itu adanya di belakang ini nih. Oh. Nah, tadi kan saya sengaja nggak buka bungkusnya supaya kelihatan masih baru. Tapi ternyata ada colokan di sini. Oke. Sini kita cabut dulu. Oke. Oke, sip. Terima kasih. Mudah-mudahan target kita tercapai ya. Sip. Bulan Agustus ikut lomba pingpong. Siap. Tapi jangan tanya tahunnya. Siap. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.